Halo Sobat Jeep. Halo Sobat Jeep TV. Jumpa lagi sama gue Rindra. Gue Bimo. Bimo. Kita bakal nge-review mobil yang menurut kita spesial nih. Sip, spesial banget nih. Yoi, mobil ini emang special purpose juga kan. Itu Rin. Ini mobil bikinannya bengkel di daerah Cimahi. Bikinannya Om Daniel dan teman-teman dari Fat Design House. Dari Fat Design House. Itu satu atap sama Fat Works, cuma divisi, punya divisi lain. Divisi lain untuk mendesain kendaraan-kendaraan apapun, termasuk kendaraan ini. Kendaraan ini basicnya dirancang untuk tactical, tapi nggak menutup kemungkinan juga buat dipakai kebutuhan yang lain. Misalkan kayak lo butuh kendaraan di tambang yang tahan banting gitu. Buat survei-survei jalan-jalan ke tambang, di perkebunan. Di perkebunan. Atau bisa buat jalan-jalan kali ya. Iya. Ngecek-ngecek tanah di mana gitu. Kayak terus sekarang kita bincing-bincing yo, kalau off-road. Kalau off-road. Oke. Nah, kita lihat lebih detailnya langsung bareng sama yang desain kali ya. Iya, kita tunggu dulu. Belum nyampe sih tapi orangnya. Iya, kita tunggu sebentar aja. Entar lagi. Dah. Ya, Om. Bentar banget. Nah, ini dia. Ini dia. Jeep. Yang bertanggung jawab atas kendaraan. Dengan Om Anto. Halo. Nah, Om Anto, boleh jelasin sedikit nggak Om? Ini basicnya mobil dari apa bikinnya atau peruntukannya, dari nol, ya, peruntukannya gimana tuh? Jadi ide awalnya itu ketika ada permintaan untuk kebutuhan militer, kendaraan taktikal. Oke. Okay. Nah, kita kondisikan, kita kerucutkan mulai dari visioning desainnya itu menggunakan unit komersial yang ada. Oke. Okay. Gitu. Nah, kemudian kita pilih basicnya itu mobil double cabin. Double cabin. Terus berarti ini yang dirubah, body dicabut semua ya? Iya, proses pengerjaannya sebetulnya bukan hanya di bagian body, bagian konstruksi sasisnya pun ada yang kita rekayasa. Oh, gitu dirubah juga? Di bagian depan sama di bagian belakang untuk mendapatkan overhang yang sesuai kebutuhan. Oke. Okay. Gitu. Om, cerita sedikit Fat Design House, Om. Kan ini yang baru kita lihat, ini apa namanya mobilnya? Inisialnya kita pakai itu GI1. GI1? GI1 itu sebetulnya artinya itu Garda Indonesia 1. Oh, Garda gitu. Indonesia 1 panjangannya. Iya. Oke. Berarti sebelum-sebelumnya udah bikin juga nggak mobil-mobil taktikal? Sebetulnya si GI1 ini tuh produk yang keempat lah ya. Oh, keempat? Keempat. Nah, keempat itu... Udah banyak juga. Banyak. Ini yang terupdate. Ini yang terupdate? Ini yang terupdate. Nah. Oke. Okay. Disempurnakan lagi dari prototipe yang pertama ya, sampai jadi sekarang. Kita kondisinya penyempurnaan dari awal sampai kebutuhan yang terakhir ini sebetulnya kita dapat masukan apalagi yang harus kita kondisikan ke si unitnya. Oke, okay. Berarti dulu startnya kalau kita pernah dengar-dengar sih dulu Om bikin P6 ATAF ya? Betul. Itu prototipe-nya bikin di Fat Design House. Oke, okay, terus berikutnya update M31 Bima. Habis itu pindah Maung, betul ya? Ya. Baru berikutnya ini turunnya. Ini paling terakhir. Nah, Om, untuk konsep bodinya nih Om, ini kan saya tadi sempat sebentar lihat sama Rindra, nggak ada sudut lengkungan gitu. Iya. Gue sih bingung nih liatin. Jadi dimulai dari depan sih, Om. Kalau misalnya tidak menggunakan sudut lengkung, supaya kita dapat karakter kemiliterannya. Oh, karakternya itu iya, dia kuat ya Om? Iya, karakternya dia tegas gitu. Contohnya misalnya kayak sekarang yang poinnya di sini di lampu gitu. Kenapa saya pakai lampu bulat? Karena saya juga minta advice dari kemiliteran, dia bagusnya kotak atau bulat gitu. Dan mereka menjelaskan bahwa militer itu selalu identitasnya bulat. Karena kesannya lebih fokus. Gitu. Informasi lagi tuh, gue baru tahu. Iya benar. Iya, tapi kalau kita perhatiin emang nggak ada hampir ya mobil yang lampunya kotak ya. Iya, biasanya kotak itu hanya bentuk dua dimensi. Tapi dalam real produk mobilnya itu biasanya kembali lagi dia ke bulat. Oke. Okay. Nah, ini untuk bahan bodinya plat berapa mili, Om Anto? Ini kita pakai 3 mili. Semua atau semua. Kombinasi? Oh. Ya, semua rata 3 mili. Berarti ini belum kategori ke kendaraan armor belum ya? Belum. Cuman kalau ngelihat dari desain bodinya kayak kendaraan armor ya, maksudnya kendaraan armor tuh identik sama sudut-sudut gitu. Ya, itu kan. Gitu. Sebetulnya karena si kendaraannya untuk taktis
kendaraan taktikal yang memang tidak berhadapan langsung sebetulnya dengan peluru. Oke. Gitu. Jadi si ini untuk fungsinya itu lebih pengintaian sama recovery sebetulnya. Untuk bercepat. Bercepat. Iya. Om Anto. Ya. Ini kan Om Anto bilang kendaraan gercep ya, gerak cepat ya, taktikal. Kenapa desainnya terbuka semua? Apa nggak takut malah diserang gitu gampang gitu kan? Apa gampang terserang gitu? Peruntukannya sebetulnya pertempuran jarak dekat, tapi biasanya di kota. Jadi si tembok-tembok kota itu sebetulnya menjadi alat bantu pelindung. Kalau sekarang desainnya terbuka, supaya si serdadu yang ada di dalamnya itu lebih mudah cepet, bergerak. Cepet ya. Keluar. Oh dia ketika dia perlu bukan di dalam ya? Apa? Iya. Dia keluar. Dia keluar. Dia berarti mesti cepat dari titik A ke titik B gitu berarti ya. Oke. Nah ini Om, berarti kalau body semua udah full pipa nih Om ya? Iya, ini udah semi tubular ya mobilnya sebetulnya ya. Semi tubular. Dan ini udah punya proteksi sendiri, maksudnya dari mobilnya sendiri apakah sudah kuat semua dari ujung-ujungnya atau gimana? Plat 3 mili yang kita pilih itu menurut kita bahwa si bodinya sudah bisa menjadi fungsi bukan hanya sebagai casing, tapi juga sebagai pelindung. Guard dia kita menerobos sesuatu lah gitu ya. Itu dia sudah cukup mumpuni gitu. Ditambah lagi diperkuat dengan konstruksi tubularnya ya Om ya? Iya, betul. Jadi nggak perlu bulbar, nggak perlu itu ya? Iya. Langsung sini mental. Cih, mental. Dihalang misalkan ada blokade apa, didorong sama dia ya, bisa ya? Iya, didorong aja. Nah, Rin, kita coba keliling dulu Rin. Om, ini pakai ban apa nih Om sekarang mungkin? Yang kita pakai ini sekarang ban Maxxis Trepador ya. Oke. Ring 17 ukuran 35 inch. Dikasih bedlock. Dikasih bedlock. Bedlock, ya. Daytona bedlock. Cuma kita custom PCD-nya ininya offset-nya. Oh, supaya lebih kita keluar. Perlu offset yang lebar. Oke. Nah, perubahannya di sektor apa aja Om dari kondisi standarnya selain ban sama pelek? Yang kita rubah dan kita tambah nih ya. Yang dirubah pertama sih suspensi depan. Suspensi depan bagian arm atas. Ini kan karena double wishbone. Yang bawah, yang atasnya kita ganti dengan yang lebih kuat. Gitu termasuk si coilover-nya. Nah, kemudian ada penambahan alat bantu recovery-nya ini winch ya. Si kita pilih si come up ini karena dia waterproof. Jadi kita pakai yang serinya yang Silgen. Ini kapasitas tonasenya buat narik berapa ton? Ini kalau single itu sekitar 3,5 ton. Kalau bobot mobil sendiri Om udah pernah? Bobot mobil sebetulnya mobil ini lebih berat dibandingin kondisi aslinya. Aslinya. Oke. Lebih berat berapa? Berapa? Beratnya ini? Itu sekitar 200 kilo lah. Oh, 200 kilo. 200 kilo. Lumayan lah. Tapi kalau di mobil 4x4 200 kilo sih nggak terlalu berasa. Nah, Sobat Jeep, sekarang kita udah ada di belakang nih. Bim, lo mau nanya apa? Suspensi belakang tadi. Oh, iya. Kan dari depan pindah ke belakang. Udah dirubah berarti nih, Om? Mantap. Udah dirubah sistem kerjanya ya. Kan aslinya ini dia pakai per daun. Oke. Nah, lift spring kita sekarang kita rubah pakai coil over. Forlink arm, ya. Oh, forlink dan ada lateralnya ya, Om. Ada, ya? Iya, ada kontrol armnya. Nah, gardan semua masih standarnya nih, Om. Gardan masih aslinya. Masih aslinya. Masih aslinya. Nah, sebetulnya ada beberapa rekayasa sih sebetulnya seperti sasis. Ini dari yang asli itu sebetulnya kita potong. Oh, buat dapetin ngambil overhangnya. Iya. Kalau wheelbase nggak, Om? Kalau wheelbase nggak. Sama. Sama. Nah, dimensinya berapa sih ini, Om? Kalau wheelbase-nya 3000 ya, 3000 mm. Nah, kalau lebarnya sekarang kalau dengan kondisi seperti ini jadi nambah sekitar 17 cm jadi 1870 lah. Oh, lebarnya. Nambahnya 17 cm. Ini apa, Manto? Ini buat tempat nyimpen ini makanan. Ini tuh sebetulnya box untuk alat-alat standarnya si mobil ini sendiri kayak dongkrak, kunci-kunci segala macam kita tempat di sini. Karena ada di kanan kiri ya? Ada kanan kiri, perangkat-perangkat yang kecil lah gitu ya, yang dia hanya perlu space kecil kita siapin di sini tempatnya. Desainnya sederhana banget, Ben. Cepat, dah. Cepat. Sesuai.
sesuai kebutuhan. Simpel ya. Kalau di belakang emang cuma buat naro perlengkapan tambahan aja ya? Iya. Jadi ada arahan untuk kemiliteran ketika dibuat kendaraan dengan kapasitas 4 penumpang, dia harus punya tempat untuk kebutuhan setiap personil yang ada di mobil itu. Oh gitu. Gitu. Makanya tetap kita bagasinya itu terbuka, karena kebutuhan masing-masing tuh beda-beda. Ada yang bagian amunisi, ada yang bagian logistik apa, ada segala macam. Oh gitu, oke. Baru tahu tuh. Gue baru tahu dan gue penasaran pengen nyobain sebenarnya. Gas. Boleh jajal nih, Om? Oh, boleh, silakan. Jajal, asik. Gue sama Rindra mau ngejajal sama Jeep. Pelan-pelan ya. Lah kan lo yang nyetir. Oh, gue. Oke. Om, pinjem ya? Oke, silakan. Oke, Sobat Jeep. Sekarang kita sudah ada di kabinnya GI1. Oke, ini kabinnya kerasa banget kendaraan militer ya, kalau gue ya, Bim. Kendaraan taktikal. Dengan jok, ini modelnya jok summit. Iya. Kayak kalau di anak off-road juga summit. Uh-huh. Jok bucket, tapi plastik ya. Ini yang enaknya jok ini kalau kita pakai off-road, kalau kotor tinggal lap-lap gampang doang. Gampang ya. Tinggal cuci pakai air juga. Iya benar, semprot-semprot. Beres. Terus, seatbelt disiapin 4 titik. Dan ini kayak yang Om Anto tadi bilang, buat 4 personil di dalam mobil. Bimo driver, gua co-driver, bukan ya. Lu balap banget. Ya ini jadi personil buat entah gua jadi penyerang atau entah gua entah kiper, entah wasit. Ya pokoknya ini personil militer yang di dalam mobil ada 4 orang. Salah satunya yang di belakang tuh ada gunner bilangnya. Iya, tempat duduk untuk gunner. Dan tadi penjelasan dari Om Anto bukan berarti di dalam ini ada 5 personil, Rin. Bukan. Jadi 4 personil, salah satunya gunner, saat dia posisi menembak, dia langsung pindah ke tengah itu. Dan posisi senjatanya ada di sini ntar. Ya. Nempel di sini. Ya bisa nempel di sini. Bisa keluar dari atas. Iya. Dia jadi duduk, kepalanya nongol buat nembak ke sekelilingnya. Dah, kita coba gas lagi. Yuk. Penasaran? Uh-huh. Empuk ya, Bim, ya? Ini sih, kalau gua nih jadi tentara, perang, naik mobil begini, tidur. Empuk banget. Soalnya suspensinya kayak longer. Iya, dan udah forling belakangnya. Benar, udah forling. Depan sih masih double wishbone, cuman karena udah kayak longer juga bisa di-adjust ya. Iya. Kata kebutuhan dan ya kurang ya benar. Semak ini mobil terbuka nih. Wow. Oh, semoga gue lecet nih, tawarnya mahal. Aduh, tangan gue. Kurang kencang. Empuk banget. Wah, enak banget ya. Top. Kita turun. Ih, nutupnya aja enak banget. Padet, kayak mobil standar. Iya, biasanya kalau pintu pipa begitu ditutup masih ada cetek. Gini. Ini nggak ada. Enak banget. Dan gue sama Rindra barusan nyobain ini GI1 dipakai alus, ayo dipakai kasarin, ayo. Mungkin kayak yang tadi dibilang sama Rindra. Personil yang lagi pakai ini kendaraan untuk berjaga-jaga tidur jangan-jangan. Iya. Saking nyamannya di dalam. Dan gua enggak ngerasa ada apa ya, perasaan yang ngeri kah atau apa gitu kalau pakai miring, kalau pakai nikung kencang. Biasanya kalau pakai mobil off-road kan masih berasa limbung-limbung gitu. Ini enggak juga. Gua juga enggak ada deg-degan sama sekali. Lu pegang deh.
Ya kan? Enggak. Enak pokoknya. Keren. Bener, keren. Jadi gue sih salut sama bikinannya Om Daniel dan timnya dari House Design ini. Petals Design, iya. Jadi emang karya anak bangsa itu nggak kalah keren dibanding yang dari luar-luar. Jadi semoga sih mobil ini bisa nggak cuman banyak dijual di tanah air ya, tapi sampai menyumbang juga buat kontribusinya di negeri luar. Siap, gitu. Mudah-mudahan bisa begitu. Oke, okay. Terima kasih buat Fat Design House. Udah minjemin mobilnya, udah disiksa mobilnya. Udah digabruk-gabrukin sama gue sama Rindra. Mudah-mudahan sih nggak rusak ya. Enggak lah, enggak. Tadi kuat banget orang. Nggak ada bunyi apa-apa, kita pikir ini bener nih, apa kuping gue yang budek gitu kan, nggak ada suara, nggak ada bunyi suara besi, ada bunyi-bunyi besinya, nggak ada bunyi, aman ya. Oke, sahabat Jeep, sampai sini dulu videonya, semoga sekian. Suka dengan video ini, kalau suka komen di bawah terus komen juga kasih masukan buat kita, mau bikin video berikutnya apa aja lagi, video apa usul, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Kalau suka sama video-video kita, di-share. Share teman-teman. Teman-temannya. Dan follow IG-nya Majalah Jeep. Ya, Facebook-nya juga ada. Buka-buka website-nya. Website-nya. Banyak artikel-artikel tips dan modifikasi juga di sana ya. Gitu aja, sahabat Jeep. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.